orang populer, orang yang terkenal gitu kan, sambutannya kepada orang Indonesia seperti ini ya guys ya. Masya Allah, dia dianggap macam saudara sendiri ini. Tak tidur tak apa, tak jalan tak apa, jangan tak makan. Ya sempat. Kenyang banget sumpah. Saya makan 3 kali tambah. Momen ini tuh sangat-sangat membuat saya terharu cuy. Jujur aja cuy ya, seumur hidup saya baru kali pertama melakukan hal ini ya. Sumpah ini momen yang belum pernah saya lakukan seumur hidup saya cuy. Baru itu bang, baru tahu bang kalau di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat membahagiakan sekali, sangat-sangat membuat saya iri. Yaitu Bang Andy TK nih guys ya, bersama Ustadz Samsul Debat Raya Haji bersama keluarga besar Ustadz. Ya Allah. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Oke, let's go. Oke cuy, kita hari ini tunggu Ustadz. Saya nak temankan Ustadz berbuka puasa cuy, karena Ustadz puasa hari ini cuy ya. Karena besok sudah Raya Haji, jadi Ustadz itu puasa sudah berapa hari gitu cuy. Jadi kita akan temankan Ustadz berbuka puasa cuy. Bang Andy ini memang terbaik ya guys ya, habis pergi ke Malaysia terus apa namanya itu berhari raya haji bersama Ustadz favoritnya yaitu Ustadz Samsul Debat. Masya Allah. Oke, okay, stay terus cuy. Wah itu Ustadz sudah datang. Mobil SD. Oke. Okay. Jadi. Terharu je satu. Ini mobil banyak banget, cok. Asli banyak banget. Ini kan hari raya besok jadi banyak banget. Ini anak Ustaz. Itu anak-anak itu terbang. Ada 5. Nomor 1 kalangan. Nomor 1. Nomor 5. Itu dah cukup lah. Dah cukup. Sakat bincang malam tadi. Asli akrab banget guys Bang Andy ini sambutan bukan hanya ini ya guys ya, orang populer, orang yang terkenal gitu kan, sambutannya kepada orang Indonesia seperti ini ya guys ya. Masya Allah, dia dianggap macam saudara sendiri ini. Kamu belinda mu Bang Andy. Oke. Okay. Ada segan pula. Apa ada orang ke depan? Ya, di sini nombor 3. Bang, sila. Ini. Ya. Abang. Alhamdulillah, coy. Ibu yang sila. Bang. Ya. Ya. Kasih. Segar pula. Segar jangan segar. Pandai makan. Hah? Belum lagi, nanti lah try. Ini rendang ayam itik. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yang itu adik ipar yang paling top saya. Sayang. Banyak ikan, Pak Dik.
Saya tak tahu makan. Ha? Macam ni. Saya ni bibi pun tak pandai makan. Ya. Makan. Ada sini dah, adik. Sikit ah. Bang, ajar bang. Buang ke dekat dia tu. Nah, depan dia tu. Dia tu. Okey. Sini. Mana? Sikit bawah lah. Sini. Saya. Sampai dikasih tahu cara makannya guys sama Ustaz Samsul Debat. Ya Allah, Masya Allah. Mana kicap juga, Wan? Hah? Kasih mak. Kicap. Boleh dapat. Pakcah dia ada macam tutup ke buah. Boleh makan. Eh, tutup kecap. Dapat. Dapat. Dapat ni kuasa lah. Setelah try ya siput sedut ini cuy, ternyata sulit juga ya makannya cuy ya. Aduh, aduh, sumpah saya malu banget sih sebenarnya cuy ya. Tapi kuahnya enak gitu ya. Enak banget kuahnya cuy. Jujur ya, ini jujur aja cuy. Saya suka banget masakan yang kuahnya seperti ini cuy. Masakan-masakan yang kuahnya seperti ini cuy. Sumpah, jujur banget ini cuy. Kita Bang Andy ditawari makan langsung gitu. Iya. Jauh. 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 Lagi bagaimana? Jauh. 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 Sorry cuy ya, kalau memang di video saya ini kebanyakan makan gitu ya. Durasi videonya itu banyak sekali kalau saya makan gitu ya. Mana ya, susah banget gitu ya. Dan saya nggak mau melewatkan ini cuy. Sumpah ini pengalaman yang sangat-sangat menarik sih buat diri saya pribadi cuy, sumpah. Kalau lihat ini lagi tuh saat edit kayak, apa ya, kayak terharu gitu ya. Ini dikata ini gelap, saya pos dulu, gelap dulu. Nanti besok, yo, kita post video makan dengan sampai tu. Tak kenal. Keluarga saya macam tu. Tak tidur tak apa. Tak jalan tak apa. Jangan tak makan. Tak kak berkir ni. Lantai, ada pokok. Oh. Oke cuy, selesai makan ya. Aduh sumpah, kenyang banget. Tapi makanannya enak-enak ternyata ya. Orang apa, Negeri Sembilan, makanan kampung Negeri Sembilan cuy.
Oke, okay, ya, setelah ini kita akan pergi ke surau, ya. Salat dulu, cuy. Aduh, sumpah. Kenyang banget, sumpah. Saya makan 3 kali tambah. Oke, kita tunggu Ustaz. Langsung ke surau, cuy. Ini jalan kaki boleh nih. Kan macam dulu kan, jalan kaki boleh. Oke cuy, sehabis sholat maghrib ya dengan Ustaz, sekarang kita ikuti tahlilan cuy. Kebetulan di masjid atau surau yang ada di kampung Ustaz ini mengadakan tahlilan cuy ya. Oke, okay, sehabis sholat isya cuy, kita melanjutkan lagi untuk takbiran dan juga membaca surah-surah yang memang sudah disediakan oleh panitia yang ada di masjid ini cuy, atau di surau ini cuy. Cuy, sampai juga kita ke momen yang mana momen ini tuh sangat-sangat membuat saya terharu cuy. Jujur aja cuy ya, seumur hidup saya baru kali pertama melakukan hal ini ya. Sehabis sholat takbiran dan ditutup dengan saling bersalaman gitu ya. Sumpah ini momen yang belum pernah saya lakukan seumur hidup saya cuy. Baru itu bang, baru tahu bang kalau di situ baru pertama kali. Kalau kita udah biasa ya di Jawa ini. Kali ini momen ini terjadi dalam hidup saya cuy. Saya sangat-sangat bersyukur banget ya. Momen ini ada di hidup saya cuy. Aduh sumpah. Sumpah saat edit video ini itu saya pun masih terharu gitu ya. Melihat momen ini cuy. Aduh gila gitu. Ya Habib Salam Saya tak boleh kata-kata.
Pak Ustaz? Kena cari jubah saya untuk pakai. Bila pindah-pindah rumah ni, baju tak jumpa. Tapi sekarang sudah rumah yang baru, Ustaz? Dua sudah rumah pakai. Orang itu jadi tempat ini ya. Yang satu jadi tempat mungkin sewa ke. Ya, sewa. Ini jual apa ni? Jual daging. Jual lemak. Ya. Jual daging. Ini tadi habis pusing-pusing ya cari kurta gitu ya. Tapi tak ada yang buka gitu ya. Besok ini suasana yang sangat-sangat apa namanya spesial sih menurut saya aja ya, spesial banget untuk saya pribadi, apalagi berhari-hari sama Ustadz itu. Ustadz itu orangnya gimana ya, ya mungkin ya masih bisa dibilang masih muda lah ya, jiwa mudanya itu masih ada gitu ya, jadi kita kayak berkawan gitu ya, terbaik lah. Oke, kita lanjut besok videonya lagi cuy ya. Kali ini saya benar-benar ingin tidur cepat sebab jam apa pukul 7 itu saya benar-benar harus siap. Oke? Okay? Kita janjinya di sini sama Ustadz itu pukul 7 cuy. Jadi sebelum pukul 7 kita harus stay dulu di bawah sini cuy ya. Harus kuat ini cuy. Alhamdulillah, momen yang cukup membahagiakan buat diri saya pribadi tiba juga cuy. Yang mana kita bisa beraya gitu ya, beraya di kampung Ustaz bersama Ustaz dan bersama keluarga Ustaz cuy. Terbaik. Free sitting, duduklah mana-mana. Iya. Tapi tak full kau Ustaz biasa. Hmm? Tak full ya biasa ya? Penuh. Tak tahulah. Tapi kurang sikit lah daripada raya. Okey. Raya di Fitri. Alhamdulillahil qail,
inna ahtainakal kauha fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abda. Surah Al-Kautsar ayat 1 hingga 3. Dan wakaf pula sebagai amal jariah yang memberikan manfaat kepada pewakaf, khususnya ketika berada di alam barzakh. Mimbar pada hari ini membicarakan topik kepatuhan kepada Ilahi membentuk kehambaan hakiki. Oke cuy, mungkin momen ini tuh sudah terlambat ya. Maksudnya saya mengupload videonya itu lambat gitu ya. Sudah raya haji itu sudah lewat banget. Tapi gak jadi masalah sih buat diri saya pribadi ya. Video ini tuh akan jadi memori buat diri saya pribadi. Dan juga salah satu pengalaman terbaik lah selama ada di Malaysia cuy. Pengolam cuy. Tempatnya pengolam. Gimana lah? Jogang ni mak. Matang lah. Apa eh, Mak Idil beli tak? Ada apa? Ada apa-apa? Ada yang orang tak nak? Tidak ada. Ada yang orang tak nak? 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 Nasi impit. Kata dia tak ada. Nasi dihimpit-himpit gitu. Ketupat. Ketupat ni pakai daun ya. Daun. Ini modern kan. Ini 3. Ini first round. Baca apa? Doa. Abang. Doa abang. Ini tak sempat. Ini dia bersedih ni. Dia pun penuh bersedih. Malam ni bersedih. Faham. Alung tu orang bawah nak ni. Dia sedap di rumah kan. Bugis kat mana? Bugis turunan saya lah. Ha, ni lah. Apa Bugis? Ada Bugis Johor. Tapi Bugis Makassar ke apa tak tahu. Tu yang tua Misha. Ada kita. Tapi dah ayah apa beli? Dah air dah tua. Nak kopi ke nak teh? Oh. Ada kopi kan? Apa nak apa? Macam gaduh-gaduh tapi rasanya beda. Hanya di sini saja yang boleh dapat rasa begitu. Macam mana? Anak mana? Anak. Tak makan ke? Oh, dah. Kalau saya. Sekali lagi mohon maaf banget lagi nih cuy ya, karena di video kali ini tuh makan lagi ya. Makan lagi cuy, aduh sumpah gak tahu kenapa ya ketak. Kalau kita ke rumah ustaz, ke rumah ulama lah, kiai lah dan lain sebagainya, itu pasti kita itu disuguhi makan, pasti itu guys ya. Karena itu kayak udah jadi kebiasaan, kalau ada tamu tuh pasti dikasih makan. Sama juga kayak di kampung saya, itu kalau ada tamu pasti dikasih makan guys. Sebelum makan itu kita dilarang pulang gitu. Maksudnya ya pulang gak apa-apa, oke, it's okay gitu. Tapi setidaknya kita menghargai ya tuan rumah yang sudah memasak untuk kita, seperti itu. Biasanya itu mereka sudah sedia gitu kalau ada tamu. Tagihan juga ya apa masakan-masakan dari Mak Ustadz cuy. Gila enak-enak gitu ya. Dan bukan masakan yang kemarin lagi gitu ya. Ini beda lagi gitu ya.
Kali ini itu kita makan apa, kuah kacang gitu ya. Apa namanya nih cuy, saya lupa ya. Kuah kacang itu dicampur dengan nasi impit gitu ya. Tapi kalau di Indonesia masih bilangnya sih ini ya, ketupat gitu ya. Tapi di sini bilangnya nasi impit. Enak, enak banget sih cuy, sumpah. Kita tak ada tanam dulu, tunggu tuan yang datang tengok pada lombu tu kan. Blok tuan yang mana? Tuan yang Amir. Tuan yang sini dah. Ah kan, tuan tuan lombu tu kan tuan ni. Melih, Amir. Pandai ya, langsung dia. Pula, mana lah, kan lah, Jashim lah. Ya. Mana bar, langsung beli? Ya, Amir. Itu lori ni, ni lori saya ni, dicuri. Itu, dicuri. Hmm? Curi? Lori dia curi masa sebelum Hari Raya. Oh iya. Hari Raya tahun lepas. Ini lori siapa? Lori saya. Oh. Lori susu tu. Oh, okey. Oke cuy, sehabis makan kita lanjut lagi ya bersama Ustadz dan juga anak Ustadz ya. Yang nomor 3 dengan nomor 1 ini ya. Nomor 1 untuk melihat suasana atau melihat kurban gitu ya. Ustadz di sini kalau nggak salah, Ustadz kurban berapa ekor ini cuy? Kalau bukan 4, 5, dan 1 kerbau gitu ya. Kalau nggak salah gitu cuy. Bisa jadi lebih gitu ya. Takutnya saya salah cuy ya. Lagi kurban cuy. Thank you.
Okay, cuy, saya habis melihat-lihat suasana kurban ya di masjid atau surau Ustadz. Saatnya saya diantar balik dulu cuy ya, untuk istirahat, dan nanti kita akan lanjut lagi gitu ya, melihat kurban-kurban yang lain gitu ya. Lumayan juga ya. Tapi salut sih ya, di kampung Ustadz itu adem banget gitu ya, adem ya, warga-warganya banget. Gitu kan. Saya pikir di film-film aja yang ada kampung seperti itu ya, ternyata kampung Ustadz itu adem banget. Oke, cuy, mungkin itu perjalanan saya untuk kali ini. Intinya saya akan share selalu videonya cuy. Oke, stay terus cuy. Oke guys, sudah selesai videonya. Video 30 menit ya. 29 menit tepatnya. Dan di sini gak kerasa, itu kayak kita nonton baru aja nonton udah habis saja. Saking senangnya, saking melihatnya itu bahagia gitu guys ya, ketika melihat Bang Andy dan juga keluarga Ustadz Samsul Debat, dan sambutannya daripada masyarakat ataupun daripada orang-orang di sana, yaitu kepada Bang Andy orang Indonesia, keren banget ya guys ya, ramah ya, masya Allah. Dan coba kita akan lihat di sini guys ya, pasti ada komentar-komentar yang menurut saya itu ya membukakan hati bisa juga ya. Awak beruntung dapat makan dengan keluarga Ustaz Samsul Debat, salah satu orang yang tersohor di Malaysia. Dia seorang pendakwah dan terhormat di Malaysia, dan orang terbaik dalam agama Islam Malaysia. Wih, terbaik ya guys ya. Tuan Badan Andy TK dapat bersama Ustaz. Tuah, bukan tuan. Ustaz Samsul Debat dan keluarga berada di hari raya kurban. Saya mau menangis tengok begini. Malaysia dan Indonesia bergabung kan seronok, baru dikatakan serumpun. Ya, itu betul lah. Netizen-netizen emang terbaik ya guys ya. Rezeki Allah bagi yang tak terkata. Kita yang kat Malaysia ni pun tak pernah jumpa Ustaz Samsul Debat. Ya Allah. Di dunia ni banyak orang baik. Kalau anda belum temuinya, jadilah orang yang salah satunya. Betul, terbaik ya. Alhamdulillah rezeki dapat bersama Ustaz Samsul Debat. Masakan Negeri Sembilan sudah dan pedah, terbaik. Matesan Bang Andy makannya sampai nambah 3 kali ya guys ya. Buat netizen Indonesia yang suka memfitnah adu domba, lihatlah konten ini. Betapa warga Malaysia senantiasa sayangkan anda serumpun di sana. Sekali anda berbaik sangka dengan warga Malaysia, insya Allah selama-lamanya kebaikan akan mengalir kepada anda dari kami warga Malaysia. Ayo kita eratkan lagi keserumpunan kita. Jauhi dari mereka-mereka yang suka adu domba untuk meruntuhkan persaudaraan kita. Betul banget ya guys ya. Ya, ini komennya terbaik lah. Di videonya Bang Andy ini banyak istilahnya orang-orang baik, dan kita tahulah yang nonton video ini juga orang-orang baik ya guys ya. Yang tidak baik ya nggak mungkin nonton video ini ya kan. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Support terus Bang Andy TK. Wih deh, tanpa di support udah gede banget ya. Ya kan orangnya. Gak apa-apa, support terus guys ya. Mungkin salah satu subscriber daripada Cak Mujib ini belum tahu kepada Bang Andy, silahkan di subscribe ya, linknya di deskripsi. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.